Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel ini. Kali ini saya akan mereaction sebuah video di mana ini viral ya teman-teman, yaitu satu keluarga di Malaysia bermain TikTok saat diisolasi karena COVID-19 dan kini mereka dinyatakan sembuh. Dan ini mungkin salah satu cara mereka agar mereka bisa menghilangkan bosan ya teman-teman. Tentunya kalau diisolasi itu kan di rumah sakit istilahnya nggak bisa ngapa-ngapain ya. Tentunya kalau memang satu keluarga yang kompak untuk menyemangati satu sama lainnya, maka dengan istilahnya hiburan, dengan bertiktok ria, maka mereka akan mendapatkan kekuatan kembali ya, seperti itu. Oke, langsung saja guys kita reaction, let's go. Bermain TikTok saat diisolasi. Oke, ini dari tribunnews.com ya. Satu keluarga asal Malaysia dinyatakan positif virus corona. Asik. Satu keluarga yang berdiri dari 7 orang itu harus diisolasi di rumah sakit. Namun yang menjatuhkan karena masih kompak, mereka masih kompak main TikTok saat diisolasi. Alright, ini satu keluarga ya guys. Aduh, viral di media sosial. Oke. Okay. Dalam videonya mereka bermain TikTok menggunakan seragam rumah sakit. Oke. Okay. Menjadi hiburan di tengah saat diisolasi akibat COVID-19. Selain itu juga menunjukkan rasa saling menguatkan satu sama lain. Oke. Satu keluarga asal Malaysia ini sudah diperbolehkan pulang pada Senin 6 bulan 4. Oke. Alhamdulillah. Mereka juga membuat video TikTok lagi sebagai luapan rasa bahagia. Alhamdulillah diberikan kesembuhan ya. Semoga teman-teman yang sedang apa terjangkit dari COVID-19 juga segera diberikan kepulihannya. Kita harus semangat teman-teman. Alright. Nasi ganteng banget ini, masya Allah. Lucu ya, comel lah. Apakah sudah selesai ini beritanya? Coba kita lihat. Oke. Oke guys, sudah selesai videonya. It's so amazing banget, keren banget ya. Alhamdulillah diberikan kesehatan. Dan juga semoga buat teman-teman semua yang di luar sana, yang sedang sakit atau terjangkit daripada COVID-19 ini, semoga segera dipulihkan. Intinya adalah kita harus bahagia ya teman-teman. Kita harus semangat, harus bisa apa namanya ya, menyemangati diri kita dari diri kita sendiri untuk memerangi COVID-19 ataupun penyakit-penyakit yang lainnya, seperti itu guys. Dan semoga buat teman-teman semua yang sehat, semoga senantiasa diberikan kesehatan. Dan buat keluarga ini, masya Allah, seneng banget ya teman-teman. Ini kompak banget keluarganya untuk menyemangati satu sama lain. Mereka membuat sebuah hiburan, yaitu dari aplikasi yaitu TikTok ya teman-teman. Dan disitu tidak membuat mereka itu lemah, loyo dan lain sebagainya. Karena gini, apabila satu keluarga itu bisa kompak ya teman-teman, maka kebahagiaan itu akan ada dalam dirinya. Nah, ketika bahagia itu tumbuh, maka semua hal yang sakit dan lain sebagainya itu bisa hilang teman-teman. Intinya seperti itu. Jadi kalau hidup kita itu istilahnya, kalau badannya sehat tapi pikirannya tidak bahagia, hatinya tidak bahagia, maka itu sakit teman-teman. Nah sebaliknya, apabila badan kita ini sakit, seperti itu istilahnya keselio dan lain sebagainya, tapi kalau hati kita senang, maka sakit itu akan hilang dengan sendirinya. Itu guys. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.